Oke, sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Golek Bonsai. Nah, perburuan bahan bonsai hari ini saya berada di ini pinggir gunung, tapi ini habis ditebangi semuanya ya. Mau rencananya mau ditanami kalau nggak salah. Nah, di sini terdapat banyak sekali bebatuan juga. Nah, tapi nanti ada kalau ada yang bermotif bisa diambil lah buat penghias bonsai juga. Oke, rencananya sih mau berburu bahan bonsai biasanya itu di tebing-tebing seperti ini biasanya banyak sekali seperti amplas putih ya, menempel-menempel di batu, tapi entah nanti dapatnya apa, yang penting bermotif akan kita ambil. Oke, saya cari dulu. Oke, Mas Rul, di sini ini kelihatannya banyak sekali bahan bonsai lantana ya, yang sudah terbakar, terbuang sia-sia. Ini batunya juga keren-keren kelihatannya, tapi ya nggak gerak sama sekali. Ini tanami bahan bonsai di atas-atasnya mungkin keren banget, tapi terlalu kecil sampai nggak kuat ya bawa pulangnya. Ini juga banyak kelihatannya. Ini itu apa, bisa dicongkel ya? Bisa. Ini bagus ini. Ini akan saya bawa pulang semua. Saya coba dulu ya, saya ambil yang ini, saya ambil cari bahan bonsai, ambil cari aksesoris. Tuh kan ini kelihatannya lantana yang besar. Ini juga ada. Nggak gerak. Ini semakin keren, Mas Bro. Soalnya sudah berlumut. Wah, ini kita bisa cari lumutnya juga ya. Tuh kan. Dibuat di bahan bonsai yang hampir jadi. Lumayan ini, Mas Bro. Ini ada daun fusu bulu, Mas Bro. Yang mana ini batangnya? Apa ini? Ternyata bukan. Ini, Mas Bro. Mosil banget, Mas Bro. Alhamdulillah, Mas Bro. Rezeki. Saya kira terbakar semua, tapi ini masih ada sisa. Ini bahan bonsai pusu bulu yang fosil banget. Wah, besar ini, Mas Bro. Nggak gerak sama sekali itu kan. Lihat dari karakter batangnya. Rezeki, Mas Bro. Ini bisa dapat lumut, bisa dapat batu, bisa dapat bahan bonsai sekalian ya. Oke, jadi akan saya cek dulu bagian bonggolnya. Kelihatannya ini besar ya, tapi ini akan saya singkirkan dulu bebatuannya, karena ini terhalang batu-batu. Oke, saya sisihkan dulu.
Oke Mas Bro. Nah ini ternyata perakarannya masuk-masuk ke dalam batu dan lumayan banyak banget ya. Ada yang turun ke sini, terus ada yang masuk juga, ini besar juga ya. Nah, coba lihat sebelah sana sekarang. Semakin banyak Mas Bro. Nah tuh kan, ini situ, wow. Perakarannya istimewa banget. Nah sayang sekali ini ada batu yang besar banget ini ya. Dan lumayan gak kuat untuk mengangkatnya Mas Bro. Tapi akan saya raih dari bawah sini saja. Nah, kalau sudah terlihat bagian akarnya, panjangnya seperti apa, nah, bisa kita potong. Kelihatannya lumayan bagus. Jadi untuk proses penggaliannya saya ini sengaja saya buat nyantai, tapi saya dalamin ya. Saya lebih dalam lagi supaya nggak salah potong Mas Bro. Kelihatannya ini dibuat motif on the rock pun juga keren kelihatannya tapi ya. Tapi masih belum tahu karena masih belum terangkat Mas Bro. Mudah-mudahan saja motif dalamnya istimewa lah. Perakarannya yang meriuk-meriuk dan yang lain itu sudah kelihatan, sedikit kelihatan. Bagian batang-batangnya Mas Bro. Akarnya maksudnya. Oke. Sekarang saya coba gali dari sini dulu supaya bisa terangkat batunya. Oke Mas Bro, nah ini sudah lumayan dalam ya proses penggaliannya. Dan sekarang mau saya potong-potong bagian akarnya sama batangnya. Nah ini soalnya batang atasnya ini terhimpit ya. Kalau dibiarkan panjang, khawatir nanti di saat pengambilan, nah ini akan patah ya. Soalnya ini nipis-nipis. Oke, saya potong dulu sini aja. Nah, untuk yang lain nanti aja dulu. Kita potong bagian akarnya saja dulu. Oke, akhirnya selesai juga. Ini akan saya potong-potong beberapa saja. Soalnya sudah ngos-ngosan Mas Bro. Mungkin cukup seperti ini aja dulu ya. Karakternya Mas Bro, ngosil perakarannya juga keren. Ini tuh belakangnya, oh tuh kan perakarannya juga bagus. Ditanam miring dikit gini, mungkin seperti inilah ya, sedikit miring gini mungkin udah bagus. Walaupun segini Mas Bro, tapi perjuangannya lumayan karena terhimpit di bebatuan ya. Tapi alhamdulillah untuk karakternya kalau menurut saya ini udah istimewa lah. Untuk membuat seperti ini ya butuh waktu lama juga. Kan? Ini nanti bisa dipotong lagi, dipendekin lagi. Tapi nanti saja di rumah sambil nyantai. Karena di sini sekarang ini udah hampir gelap. Oke, jadi perburuan bahan bonsai ini, nah, untuk bahan bonsainya ya mungkin cuma dapat satu ini aja. Lalu kita cari tambah lumut untuk penghias.
penghias bahan bonsai atau di kolam juga. Nah ini dia. Oke. Kelihatannya lumayan banyak juga ini. Nah ini juga bagus-bagus. Kan? Coba saya ambil ya. Dengan pelan-pelan. Nah ini dari sini ternyata. Supaya enggak patah. Kan nanti bisa diatur lagi, lumayan kan Mas Bu. Tapi kurang paham ini ya, ini kira-kira jenis lumut apa. Buat teman-teman yang paham ya, yang paham bisa bantulah dengan komentar kira-kira namanya apa. Kita saling berbagi pengalaman Mas Bu. Dan untuk batunya mungkin nanti saya carinya di jalan saja ya, sambil pulang. Soalnya kalau di sini kelihatannya tadi besar-besar banget, jadi nggak kuat Mas Bro. Oke, mungkin segini cukup ya. Nanti ditaruh di tas. Ini motifnya juga lumayan bagus untuk batunya. Tapi kalau yang besar itu sebenarnya saya tertarik ya. Tapi nanti saya ambil yang agak kecilan aja lah. Oke Mas Bro, mungkin perburuan bahan bonsai hari ini cukup sampai di sini dulu. Hasil hari ini dapat satu jenis bahan bonsai, lumut dan mungkin batu juga. Tapi kalau batunya mungkin saya nggak cari banyak-banyak, mungkin sekuatnya tapi karena di sini banyak banget ya, saya ambil mungkin secukupnya sekuat saya aja. Oke, dan hasilnya untuk bahan bonsainya lumayan sederhana, tapi kalau menurut saya sudah istimewa Mas Bro. Oke, karena waktunya udah hampir gelap Mas Bro ya, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin lain waktu saya akan berburu lagi di tempat lain yang gak jauh dari sini ya. Kelihatannya di sini karena banyak bebatuannya, terus bahan bonsainya sebenarnya banyak ya. Cuman sayang sekali di sini itu banyak yang terbakar. Jadi saya cari yang belum terbakar Mas Bro. Oke, jadi terima kasih sudah melihat video saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di perburuan bonsai berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.